Caranya sederhana, namun cukup jitu. Kelompok usaha ini memberikan aroma rasa yang bervariasi seperti rasa stroberi, melon, dan berbagai rasa lainnya agar susu kambing lebih nikmat untuk diminum. Di kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut inilah salah satu sentra ternak kambing terbesar di Kalimantan Selatan berada. Selain menyuplai daging kambing ke daerah lain, masyarakat juga memanfaatkan susu kambing untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Salah satu usaha yang jeli memanfaatkan peluang usaha susu kambing ini adalah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKAS di Desa Sungai Jelai, Kecamatan Tambang Ulang. Caranya sederhana, namun cukup jitu. Kelompok usaha ini memberikan aroma rasa yang bervariasi seperti rasa stroberi, melon, dan berbagai rasa lainnya agar susu kambing lebih nikmat untuk diminum. Dalam sehari, mereka dapat menjual 15 liter susu kambing seharga Rp10.000 per liternya. Untuk itu, kami selain ngikutin pameran, sekaligus memasarkan ini ke kantor-kantor yang terdekat di wilayah kami. Jadi banyak peminat susu kambing ini, banyak nggak sementara ini? Untuk saat ini, alhamdulillah banyak yang berminat atau karena sudah merasakan waktu kami mengadakan pameran di kabupaten. Dengan berbagai aroma rasa ini, susu kambing mereka pun jadi disukai pelanggan, terutama bagi para pria yang sudah berkeluarga. Saya sebenarnya suka minum susu ya, tapi kayaknya sama-sama aja lah susu. Ini juga seperti kalau saya minum susu juga rasanya. Masih ada rasa aroma khas. Kalau saya enggak. Dengan kandungan protein yang tinggi, susu kambing konon mampu meningkatkan vitalitas seksual kaum pria. Apalagi susu kambing memang dapat meningkatkan suhu tubuh. Sebenarnya kalau pemanfaatan sudah cukup lama, cuman memang keadaannya susu ini masih sangat terbatas ya. Jadi memang kegunaan daripada susunya kan untuk pertama untuk anak. Yang kedua memang setelah dia sapi itu memang produksinya agak lumayan gitu ya. Nah hasilnya itu baru dijualkan, diperjual. Sayang, susu kambing rasa stroberi atau melon ini baru dapat dinikmati di Kabupaten Tanah Laut dan sejumlah daerah lain di Kalimantan Selatan. Produsen susu kambing rasa buah ini terhambat permodalan untuk meluaskan usahanya. Bagi Anda yang sering berpergian ke Tegal, tentunya tak asing saat mendengar nama Pasar Senggol. Di pasar ini terdapat puluhan warung yang menyajikan makanan khas Tegal, yakni Soto Tauco. Soto Tauco adalah makanan yang paling diminati oleh para pembeli. Dibanding soto dari daerah lain, makanan khas Tegal ini memiliki cita rasa tersendiri karena menggunakan bumbu tauco, yakni kacang kedelai yang dihaluskan. Bagi penggemar makanan ini, ada dua pilihan jenis soto yang disajikan, yaitu ayam dan babat sapi. Menyajikan makanan ini juga memiliki ciri khas tersendiri. Soto ini tidak menggunakan mangkuk biasa, melainkan mangkuk ukuran kecil dan menyantapnya pun dengan sendok bebek. Rasa soto Tegal terletak di tauconya ya, yang khas. Jadi meskipun saya bukan asli orang Tegal, tapi ketika menikmati ini ada rasa yang beda. Meski lokasinya sempit dan agak tersembunyi, pasar ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan pada saat jam makan siang, pasar ini banyak diserbu pembeli untuk sekedar menikmati kelezatan makanan soto. Mereka rela berdesak-desakan untuk mengantri makanan hingga pasar ini disebut Pasar Senggol. Untung keadaan ini sudah diantisipasi para penjualnya. Ada, kalau soto ada. Apa itu Pak? Saya jelaskan. Tauco. Tauco. Dari apa? Dari buat? Dari kedelai. Kedelai ya? Iya. Kalau dari soto dari daerah lain, sama nggak Pak? Tidak. Masing-masing daerah soto itu lain. Menikmati soto tauco lebih lengkap apabila ditemani teh poci. Dan bagi yang memiliki waktu luang, warung soto Pasar Senggol juga bisa dijadikan sebagai tempat berkumpul.